Beauty Geeks, di episode kali ini Prof K pingin ngebahas salah satu produk yang viral bing-bing. Gak apa-apa ya, nih celupin dulu. Tuh, jadi itu bentuknya kayak kental, kayak lem gitu. Oke, Prof K udah selesai cobain dan kesimpulannya adalah produk ini memang bekerja sesuai dengan klaimnya, yaitu bisa mengangkat blackheads secara instan dan tidak sakit. Balik lagi bareng sama aku Prof K, dokter Anda Pendidikan Beauty Indonesia. Beauty Geeks, di episode kali ini Prof K pingin ngebahas salah satu produk yang viral bing-bing, yaitu Azarine Blackhead Remover Mask. Siapa yang udah pernah cobain produk ini? Jujur, Prof K sih belum pernah, tapi Prof K kali ini bakal first reaction karena bakal cobain produk ini di depan kalian semua. Kenapa pingin banget cobain produk ini? Karena ya siapa sih yang gak pengen ngilangin blackheads atau komedo? Itu kan sesuatu yang kelihatan banget dan ganggu ya di hidung, kayak titik-titik hitam gitu. Nah, ini jadi produknya katanya bisa ngilangin atau ngangkat blackheads tanpa rasa sakit. Kalau dulu-dulu itu kan orang ngilangin blackheads itu kan pakai pore strips, kayak dicabut, sampai nangis-nangis, tapi ini katanya nggak sakit. Jadi Prof K penasaran banget. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita cobain produknya. Cus, Marki, cus, cus. Beauty Geeks, sebelum kita cobain, marilah kita baca dulu cara pakainya. Jadi cara pakainya itu adalah, setelah membersihkan wajah, letakkan handuk hangat di wajah untuk membuka pori-pori. Oke. Oleskan blackhead remover mask pada area yang diinginkan. Pastikan untuk menghindari alis, area rambut, area mata, dan bibir. Tutupi strip dan tekan dengan baik. Tunggu 3-5 menit, lalu tarik perlahan. Oke, ini sudah disiapkan sebuah mangkok yang berisi air hangat. Karena Prof kayak nggak punya handuk, jadi akan menggunakan tisu aja, nggak apa-apa ya. Mohon dimaklumi, jangan dibully. Oke, Prof K mau buat dulu handuk hangatnya dari tisu. Gak apa-apa ya, nih celupin dulu. Terus habis itu pres-pres dikit. Nah, habis itu tempelin ke hidung. Karena Prof K mau ngilangin blackheads di area hidung. Dah, diamin dulu ya. Supaya katanya pori-porinya biar kebuka gitu. Hidungnya udah anget, pori-porinya udah kebuka. Sekarang kita lanjutin ke step berikutnya, yaitu oleskan blackhead remover mask pada area yang diinginkan. Ceritanya baru pertama kali buka, kaget nggak ya? Bercanda. Jadi ini bentuknya itu adalah botol beling ya, dengan kuas. Coba, Prof K pingin tes dulu baunya kayak gimana. Oh, nggak ada baunya guys. Tapi bentar, Prof K butuh kaca, jadi kaca dulu ya. Nah, ini Prof K mau fokus ke area blackheads yang di hidung. Tuh, jadi itu bentuknya kayak kental, kayak lem gitu. Kita olesin dulu. Terus, di packagingnya ini udah disediain kayak stripsnya gitu. Kertas bahannya. Tapi Prof K mau olesin dulu kali ya. Nah, Prof K sendiri itu blackheadsnya memang paling banyak di area hidung, terus dagu, sama di tengah-tengah alis gini. Kalau kalian lebih banyak di daerah mana blackheadsnya? Oke, kita tempelkan ya kertasnya. Ini FYI kertasnya tipis, jadi hati-hati karena takutnya robek ya. Terus kayak di tap-tapnya dengan halus aja gitu loh. Jangan terlalu kasar gitu, karena dia takutnya robek. Nah, karena nunggunya 3-5 menit, Prof K pingin sambil cerita kali ya. Ini itu, maaf ya, kayak ada putih-putihnya gitu, namanya juga lagi pakai produk. Ini kan key ingredients-nya kalau menurut packaging.
ingredients-nya itu adalah centella asiatica, honey, hyaluronic acid, terus ada niacinamide sama yogurt. Centella asiatica, as we know, itu kan adalah sebuah ingredients yang fungsinya untuk meredakan inflamasi, terus juga bisa untuk calming, terus juga katanya bisa mengecilkan pori, terus honey, madu itu untuk melembabkan, menutrisi, hyaluronic acid untuk moisturizing and plumping effect, niacinamide untuk mencerahkan, dan yogurt untuk merawat kulit agar halus dan cerah. Nah, di sini kalau dilihat ingredients-nya adalah aqua, terus aqua itu air ya, FYI, terus ada polyvinyl alcohol, fungsinya untuk perekatnya gitu, terus glycerin untuk humectant atau melembabkan, terus ada aloe vera juice, dan ada Artemisia Princeps Leaf Extract gitu. Dan juga ada centella asiatica. Jadi banyak ingredients herbal yang bagus untuk meredakan inflamasi, guys. Dan di sini Prof Kes pingin cerita sih sebenarnya apa sih itu blackheads? Sebenarnya komedo itu apa sih? Jadi secara definisi, komedo itu adalah lesi primer dari jerawat yang disebabkan oleh tersumbatnya folikel rambut oleh akumulasi dari debris sel kulit yang bercampur dengan minyak. Jadi intinya komedo itu adalah sumbatan ya. Dan komedo itu ada dua jenis, komedo terbuka sama komedo tertutup. Komedo yang terbuka itu warnanya hitam, jadi disebutnya blackheads. Hitamnya itu bukan karena apa-apa, bukan karena kotor, tapi karena pigmen gitu, pigmen melanin. Dan kalau yang tertutup itu disebutnya whiteheads, jadi bentuknya kayak gumpalan, jadi kayak tekstur gitu loh, kayak nggak halus gitu kulitnya kelihatannya dari jauh. Beauty Geeks, ini udah 5 menit, kayaknya Prof pengen buka sekarang. Aduh, jujur ada bukan, tapi baiklah, marilah kita buka sekarang. Nah, kita tarik perlahan ya. Aku butuh bantuan kaca nih di sini. Dah. Wow. Wow. Ini nggak sakit sih. Ini nggak sakit. Tapi hancur kertasnya. Hancur guys kertasnya. Kalau kalian mau lihat apa yang kita dapatkan di sini. Oke, Prof K udah selesai cobain dan kesimpulannya adalah produk ini memang bekerja sesuai dengan klaimnya, yaitu bisa mengangkat blackheads secara instan dan tidak sakit. Tapi kalau catatan dari Prof K adalah cara pakai produk ini emang agak sedikit tricky. Waktu Prof K pakai, ini tuh kayaknya agak kebanyakan, jadi dia keringnya nggak 3-5 menit. Sehingga kertasnya itu jadi gampang robek. Jadi notes-nya buat kalian yang pingin cobain produk ini, apply-nya sedikit aja, tipis, nggak perlu banyak-banyak. Terus habis itu ditempelnya juga jangan gresek-gresuk, lembut-lembut aja. Terus setelah didiemin, udah langsung tarik perlahan aja gitu. Kemudian catatan kedua dari Prof K adalah, waktu kalian bersihin hidung kalian sebelum aplikasi produk, tolong dibersihin dengan sebersih-bersihnya, karena kan produk ini bentuknya kuas ya, aplikatornya dicelupin lagi ke dalam kemasannya. Jadi kalau misalkan hidung kalian nggak bersih, dia bakal cepet kotor gitu, cepet terkontaminasi. So, Beauty Geeks, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Bye-bye!